Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tirjayono di channel YouTube Yano Adi Ponsel Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semuanya yang pastinya tetap semangat. Oke langsung saja. Jadi hari ini saya akan membuatkan video atau men-sharingkan tentang pengalaman saya ya teman-teman ya, untuk pengecilan pohon sancang. Nah, jadi sancang itu di tempat saya yang saya alami biasanya kalau pengecilan daun itu susah. Susahnya kenapa? Karena di waktu kita memotong seperti ini, waktu kecil seperti ini, itu dia akan anu ya teman-teman ya. Apalagi kalau kena daunnya ini luka, nanti bisa kena apa ya? Sejenis cacar daun ya teman-teman. Jadi cacar daun itu tandanya kalau daun sancang sudah rapet kayak begini itu kayak busuk ya. Jadi busuk itu merembet. Jadi sekali dia ada yang kena satu itu udah semuanya bisa kena ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu cara memperkecil daun sancang ya atau bonsai sancang yang agar bisa rapat gitu. Maksudnya kalau teman-teman mempunyai sancang seperti ini kan kalau tumbuhnya nggak kompak itu kan kurang enak dilihat, apalagi pohon kecil ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, di bagian sini sudah kecil-kecil teman-teman, di bagian sini sudah kecil-kecil. Nah ini lebar, ini di lebar ini tandanya dia memang masih muda ya teman-teman ya. Maksudnya memang masih ini daun yang masih ngelos, belum kebagi sama sekali. Jadi perlu dilakukan pemotongan ya teman-teman. Nah seperti ini, kita lakukan pemotongan di ujung-ujungnya saja. Terus seperti ini ya teman-teman. Nah untuk perawatannya sendiri sebenarnya sancang itu kalau udah tahu itu nggak terlalu sulit ya teman-teman. Agar hanya saja kutu putihnya itu memang harus rutin ya untuk menyikat pohon atau batangnya di ranting-ranting ini juga ada, itu harus rutin. Jadi sancang nggak bisa sekali dioles obat terus selamanya dibiarin gitu, nggak bisa. Jadi memang harus rutin, paling tidak itu sebulan sekali. Nah sebulan sekali itu biasanya sudah ditandai seperti ini ya, kalau kutu putih. Nah seperti ini putih-putih ini, putih-putih ini rumahnya ya, kalau kutunya yang merah itu. Oke kembali lagi, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ini ya, pengen daun sancangnya itu super kecil-kecil dan super kompak, itu teman-teman harus telaten ngilangin yang bagian yang lebar-lebar ya. Jadi dipotong gitu, dipotong-potong gitu. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita potong daunnya separuh-separuh aja, nggak apa-apa karena saya sudah menemukan ramuannya. Yang penting yang ujung-ujung ini teman-teman hilangkan aja, biar dia setiap dipotong kan otomatis dia mecah lagi. Maksudnya mecah itu dia akan mempunyai tunas baru lagi. Nah tunas baru itulah yang nantinya daun menjadi kecil ya teman-teman ya.
Nah, misalkan teman-teman sudah selesai, sudah ini ya teman-teman ya, udah selesai pruningnya, udah semua ujung-ujungnya sudah teman-teman potongi. Ini tinggal nunggu mana ya teman-teman ya, tinggal nunggu tunas barunya agar dia kelihatan natural. Nah, untuk ini, untuk agar agar ini enggak busuk seperti tadi yang saya bilang ya, bekas gunting itu biar tidak terkena air itu tidak busuk, itu teman-teman bisa melakukan penyemprotan ya. Penyemprotannya saya menggunakan larutan ini ya teman-teman. Nah, larutan ini apa, ini memang sudah saya campurkan di dalam botol untuk apa, semprotan atau semprotan. Larutan ini sebenarnya adalah larutan antrakol ya teman-teman, antrakol. Nah, antrakol itu sifatnya, dia itu fungsinya yaitu sebagai pembunuh bakteri atau pembunuh jamur ya teman-teman, dia fungisida ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungisida merek apa saja, tapi yang jelas saya menggunakan antrakol. Antrakol ini bertugas untuk biar itu potongan itu langsung kering, maksudnya langsung kering itu dia nggak sempat busuk ya teman-teman. Nah, untuk bekas-bekas daunnya biar nggak busuk seperti itu. Nah, antrakol ini saya campur dengan B1. Nah, saya B1-nya memilih B1 yang Thailand ya teman-teman. Jadi B1 Thailand ini, misalkan antrakolnya ini, antrakol itu kan bubuk ya, antrakol itu satu sendok atau setengah sendok gitu, bisa satu semprotan gini kecil ini ya teman-teman. Terus ini hanya satu tutup, B1-nya hanya satu tutup. Nah, B1 ini tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi hijaunya kayak gini, selain saya kemarin menggunakan pupuk NPK itu, saya atasnya juga menggunakan B1 ya teman-teman ya. Jadi B1 itu sangat ini ya, sangat mempengaruhi di warna daun juga. Jadi tinggal kita semprotkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita semprotkan seperti ini sampai semua, terutama yang di bagian yang daun yang terpotong ya. Daun yang terpotong separuh gitu, yang luka-luka itu biar enggak terkena cacar daun. Biasanya yang sering terkena cacar daun itu kalau daun udah rapet kayak gini, dan apalagi daun muda itu biasanya di waktu musim penghujan ya teman-teman. Jadi air hujan itu sangat rawan sekali. Jadi teman-teman harus sering-sering menggunakan ini tadi, obat ini tadi untuk menjaga kesuburan daun sancang ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memanaskan full ya teman-teman ya. Jadi merawat bonsai itu teman-teman harus telaten. Maksudnya telaten itu enggak hanya untuk bonsai itu, medianya pakai apa. Kadang-kadang teman-teman kan cuma bisa sering sekali banyak yang nanya itu, medianya apa gitu, medianya pakai apa bang gitu. Nah, medianya memang sederhana, pasir malang sama tanah humus gitu, dan pupuk, untuk pupuk seluruh rilisnya saya menggunakan Dekastar ya. Nah, itu udah beratnya udah mampu untuk menyuburkan tanaman. Nah, untuk biar tanaman ataupun saya sancang itu biar hijaunya lebih pekat lagi, teman-teman bisa menggunakan B1. Dan untuk obat-obatannya itu hanya untuk mengendalikan seperti misalkan busuk pada bagian daun kayak gitu, mati ranting, itu bisa menyebabkan mati ranting ya teman-teman daun itu. Nah, jadi penjelasan saya hari ini seperti itu ya teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tentunya teman-teman jika ada yang lebih, istilahnya lebih mudah atau
pengalamannya lebih ini menggunakan apa gitu, teman-teman bisa kasih masukan ke saya. Soalnya saya juga masih belajar, apalagi pada sancang ini untuk daun rapet itu menjaga biar rapet, awet kecil-kecil itu mudah-mudah gampang ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.